Alhamdulillah. Satu peringatan, kalau di belakang tuan-tuan ada gangguan, gangguan anak ke cucu ke bising belakang tu, itu tambah mikrofon ke atas tu tekan jadi off. Jadi kalian tak dengar suara pada tempat. Tak baru on balik. Mute. Jadi kita tak dengar suara latar tu belakang. Jadi mengganggu yang lain. Okey. Jadi kalau tu tolong mute . Jadi khusus bahasa Al-Quran Yusra ini ialah satu singkatan kepada Yusra, iaitu Yusuf dan Rahila. Rahila adalah isteri saya. Dan Yusra ini bukan satu juga ungkapan dalam bahasa, maksud mudah. Mudah. Dan bahasa Al-Quran Yusra atau Baqi disampaikan kepada tuan dan puan-puan dengan kerjasama College Dar Hikmah. Iaitu satu college pengajian tinggi Islam yang tertua di swasta. College pengajian tinggi Islam swasta yang terawal di Malaysia. Yang ditubuhkan sejak 1989. Ia diketuai oleh tidak lain daripada Profesor Datuk Dr. Syed Fadil, pekan pengurusinya, dan juga bekas pengurusi Lujna Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia. Ya. Yeah? Ini Dr. Syed Fadil. Jadi ini kami kerjasama. Dan ini latar belakang saya. Saya asal orang tak panggil ustaz. Saya panggil banyak Haji Yusof lah. Okey. Kenapa jadi begini? Dan saya dulu kerja swasta. Tapi sejak 2013-2014 fokus belajar bahasa Arab. Saya masuk pada kursus Furqan dan ke kursus. Hilang. Okey, okey, apa ni? Kursus Furqan dan terus saya jadi ahli semua hidup kepada Arabic Syariah Program yang bertempat di Ontario, Canada. Itu kami belajar fokus pada Nahu dan Sharaf dan juga Tafsir Quran. Dan di situ saya kaji bagaimana saya boleh memahami Quran sebagai seorang awam, seorang yang tidak belajar, tidak mengikuti kelas agama pun. Saya lahir di Singapura dan besar di Singapura hingga umur 21 tahun baru saya masuk ke ITM dan belajar di sana. Jadi maksud saya latar belakang agama tu memang kuranglah, setakat belajar mengaji je lah, bukan bukan ustaz pun. Tapi bila saya fokus kepada bagaimana nak memahami Al-Quran dan saya belajar tentang nahu dan sharaf, dan saya dapat kaitkan bagaimana saya sebagai seorang awam untuk memahaminya, dan alhamdulillah saya dapat kata orang tu sifirnya. Dan itu yang saya dah bentangkan sejak 2017. Dan alhamdulillah dari segi respons peserta, data belakang mereka pun yang bukan ustaz-ustaz, ada yang student, ada yang dah pencen, ada yang doktor, ada yang profesor. Mereka dapati apa yang saya sampaikan amat berkesan berbanding dengan mereka dah hadir bahasa kelas bahasa Arab untuk 6 bulan atau setahun. Yang saya pakai 12 jam ni cukup beri gambaran yang lebih luas dan lebih jelas, insyaAllah. Okay? Jadi itulah latar belakang saya. Dan saya juga adalah kerja sambilan sebagai pensyarah di UniKL dalam Fakulti Perdagangan, Perniagaan. Alright? Okay. Jadi apakah motivasi saya yang saya rasa patutnya mudah untuk boleh memahami teks Al-Quran ini? Sebab Allah telah menjamin dalam surah Al-Qamar dan diulang sebanyak 4 kali. Ini surah yang ke tak surah ke berapa tak ingat. Al-Qamar tapi ayat pada 17, 22, 32, 40. 4 kali Allah ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikr wa hal min muttaqin. Maka sebenar-benar dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran bagi pelajaran, bagi peringatan. Untuk kita ambil pelajaran, kita untuk memahami. Fahal min mudaki. Maka adakah dari yang mengambil peringatan, yang ambil pengajaran. Jadi maksudnya
Kalau Allah dah jamin untuk faham, untuk ambil pelajaran pada Al-Quran itu, sepatutnya mudah kita faham. Patutnya mudah kita boleh faham ayat Quran tu. Dan memang mudah pun sebenarnya. Tapi kalau setengah orang yang belajar bahasa Arab, kalau tak didedahkan kepada pendekatan yang saya sampaikan, insyaAllah mungkin dia dapati sukar sikit. Tapi mudah saya dapat mudahkan, dan saya mungkin telah belajar bahasa, dan yang belum belajar, pernah belajar bahasa Arab, dapat menghargai bagaimana kita dapat memahami teks Al-Quran. Okey, jadi tujuan ni ialah untuk saya katakan konsep sistem nahu dan sorof bahasa Arab. Nahu ialah grammar, tata bahasa. Sorof ialah perubahan perkataan, macam Melayu tolong, menolong, ditolong, kan, pertolongan itu sorof. Untuk membolehkan peserta memahami kebanyakan ayat Al-Quran. Saya jangka boleh sehingga 90% boleh faham dengan tahu apa-apa ilmu yang saya akan sampaikan dalam masa 12 jam akan datang. Okey. Jadi apa yang kita akan belajar sepanjang kursus? Pertama, kita akan bandingkan antara bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Melayu. Jadi untuk mengawasi satu bahasa lebih mudah kita bandingkan dengan apa yang kita telah tahu. Dan kebanyakan kita bahasa Melayu, memang ialah orang Melayu kan. Dan lepas tu bahasa Inggeris. Jadi bahasa Arab ni ada ciri bahasa Melayu sikit, ada ciri bahasa Inggeris sikit. Tapi ada ciri yang tak ada dalam kedua tu. Jadi saya kena guna istilah Arab juga untuk terangkan konsep tu. Jadi itu. Kecuali kalau siapa pernah belajar bahasa Jerman ke bahasa Rusia, tu ada persamaan sikit. Okey? Jadi kita akan, pertama kita akan bagaimana mengganti nama bahasa Arab. Kenapa nak terkenal ganti nama? Bahasa Al-Quran, Al-Quran ni ialah kisah-kisah. Kisah-kisah orang dahulu, nabi-nabi, kaum-kaum dahulu. Dan banyak dialog, banyak dialog. Banyak Allah sampaikan dakwah banyak dalam bentuk dialog. Di bentuk dialog, dia ada kita akan kisahkan kisah manusia. Kita berdialog dengan orang lain. Jadi Allah pun berdialog. Jadi ada. Kita ada ganti nama. So kita panggil nama. Awak, engkau, dia, mereka, saya. Itu. Kan? Mereka perempuan, mereka lelaki, saya, kami. Semua tu ada. Itu panggil ganti nama. Kenapa? Sebab ganti nama ni dalam Al-Quran ada 12 je. Ada 12 ganti nama je. Yang sama semua 12. Sebenarnya ada 14 lah, tapi ada dua perkataan tu sama. Khususnya kami tu sama untuk dua dan untuk ramai. Dan 12 perkataan ni diulang-ulang dalam Al-Quran sebanyak lebih 33,000 kali. Maksud Al-Quran ada 75,000 perkataan gitu. Hampir 75,000 perkataan. 33,000 atau 24,000 dari 1/3. Dan 24,000 24,000 tu domain saja ataupun ganti nama, dipanggil domain, isim domain, ganti nama. Jadi dari 12 perkataan diulang sebanyak 24,000 kali. Jadi kalau kita kenal 12 perkataan tu, patutnya 1/3 Quran dah dalam tangan dah. Itu maksud saya. Okey? Sebab saya dulukan bagaimana, kenapa kena ganti nama dahulu. Dan mengenal kata sendi dan kata hubung. Ini dipanggil preposition dengan conjunction dalam bahasa Inggeris. Bahasa Melayu sendilah. Atas, bawah, dalam, pada, ke, kan? Itu semua. Dan atau walaupun itu pun kata hubung. Ini pun diulang-ulang juga. Ini dalam 20 perkataan diulang-ulang. Sebanyak 12,000 kali. Jadi antara ganti nama dengan kata hubung yang diulang-ulang ini, okey, dia mencakupi hampir separuh Quran, 50%. Jadi 50% pada Quran atau 50% di perkataan-perkataan dalam Al-Quran boleh difahami dalam masa 2 jam pertama. Okey, lepas tu kena ingatlah. Tu kita buat latihan insya-Allah kita akan ingat. Saya tak tekankan banyak nak menghafal dalam kursus ni, sebab menghafal ni kadang-kadang jadi tekanan bebanan kepada peserta. Jadi tak payah hafal dulu. Okey, ingat aja sikit-sikit cukup. Okey. Dan keempat, bagaimana kita kenal kata nama isim serta terjemahan dalam Al-Quran. Dia isim, dipanggil isim mu'rab, noun.
kata nama, kata benda. Ada tiga bentuk dalam Al-Quran. Bagaimana kita nak bezakan? Sebab setengah isim tu satu perkataan dalam bahasa Arab, tapi nak diterjemahkan kena pakai dua, tiga atau empat, mungkin lima perkataan. Kadang-kadang lima perkataan baru jelas makna satu perkataan itu. Satu perkataan dalam bahasa Arab tapi lima perkataan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Okey? Dan juga bagaimana kita kenal tiga bentuk perbuatan atau fi'il. Jadi yang kita perlu ingat ni enam bentuk aja yang kita perlu dapat kenal dan bezakan. Okey? Dan kita akan belajar tentang nahwu. Kalau nahwu tu basically ialah tentang mengapa baris huruf terakhir perkataan berubah-ubah. Dalam Al-Quran kita ada Allahu dengan dhamma di belakang, Allaha dengan fathah kan, Allaha dengan Allahi. Ada tiga bentuk tu. Kenapa Allah tu sebut Allaha, kenapa Allahu, kenapa Allahi. Sama juga yang isim-isim lain. Kan? Ada kalimatin, ada kalimatan, ada kalimatun. Kalimah. Tu. Kenapa? Jadi itu menunjukkan peranan di dalam ayat. Jadi kita akan belajar tentang tu. Lepas tu kita akan belajar tentang frasa ataupun dua perkataan yang digabung sebagai satu makna. Ini banyak dalam Quran. Jadi dia memberi makna yang lebih luas daripada makna perkataan satu tu. Itu panggil frasa. Dan lepas tu kita akan belajar tentang jenis ayat. Dua jenis ayat. Ayat perbuatan dan ayat ayat kata benda. Dan apa yang perlu dipahamkan daripada dua jenis tu ayat itu. Kita akan belajar tu. Dan lepas tu daripada modul 7 kita belajar haraf-haraf khusus. Jadi sendi-sendi yang khusus yang perlu diterjemah pada makna tertentu. Dan kita akan belajar juga tentang kenapa perkataan-perkataan yang patut ikut pattern. Sebab bahasa Arab ni mudah sebab dia ikut pattern, wazan. Dia panggil wazan atau pattern atau bentuk perkataan. Susunan perkataan itu dengan berapa huruf yang tetap. Dan dimasukkan huruf akar dan akan memberi makna yang khusus. Itu. Tetapi sekarang-sekarang perkataan tak ikut pattern sebab ada ciri-ciri yang untuk memudahkan sebutan. Okey, ada soalan setakat ni? Ada soalan bertuan-tuan? Okey, right. Kenapa belajar bahasa Al-Quran? Pertama, pertama untuk faham ayat Al-Quran dan dibaca sambil sembahyang solat atau ketika baca Al-Quran. Motivasi utama saya faham Al-Quran dia untuk solat dan untuk baca Al-Quran. Alhamdulillah saya banyak baca Quran. Kalau masa pergi haji 2012 tu alhamdulillah lah, memang suka baca Quran, banyak masa baca Al-Quran, khatam sampai 3 kali masa haji rasa saya, insyaallah itu alhamdulillah. Dan tapi apa yang saya fikir, saya baca banyak ayat Al-Quran tapi saya tak faham banyak. Bolehlah faham sikit-sikit, ada hafal sikit-sikit kan, tapi tak faham banyak. Jadi itu yang saya nak belajar. Kerana dengan kita memahami apa yang kita baca, itu jadi motivasi. Kalau kita baca Quran, seronok. Datang dia punya kemanisan, seronok, itu datang kekhusyukan. Kita boleh baca dan tadabur sekali. Itu mendatang penghayatan. Bila kita menghayati, itu ada tadabur. Dan itu menjadi kita cukup seronok baca Quran dan tak mau berhenti kalau baca. Dan khusus dalam Ramadan ni, imam depan baca dengan tajwid yang bagus, bacaan dia bagus dan kita faham setiap perkataan yang imam baca, itu menaikkan kekhusyukan dalam solat. Itu keutamaan, itu yang kelebihan Allah beri pada mereka yang faham ayat-ayat yang dibaca. Okey. Jadi saya punya pendekatan ialah tak semestinya kita belajar bahasa Arab kat Mesir, kat Saudi puluhan tahun baru faham, tidak. InsyaAllah pelajar-pelajar baki ini yang dah hadir 2-3 bulan sebelum ni dah boleh faham dah. Pelan-pelan. Jadi ada punya vocabulary bertambah, dia punya pemahaman bertambah dengan latihan amali. Jadi bengkel ni 12 jam, tuan-tuan dan puan hadir untuk faham konsep dulu. Saya terangkan tentang konsep dan sistem. Lepas tu hadir latihan amali mingguan sama Jumaat dengan Sabtu.
satu jam satu, atau boleh ada satu satu, satu pun tak, tak sendiri ada dua. Eh, ada dua-dua. Jadi itu pun buat kemahiran. Dan juran hanya untuk bengkel, untuk latihan amali percuma. Itu sampai puas boleh. Itu insyaAllah. Selagi saya ada kudrat, selagi ada mereka yang ingat bersama berlatih, kita akan buat setiap minggu guna Zoom juga. Okey? Jadi itu. Dan kalau kita faham nahu dan bahasa Arab ni, kita baca Quran, itu sebagai batu loncatan untuk menguasai bahasa Arab secara umum. Maksud bahasa Arab fusaha, bahasa Arab modern pun boleh kita faham. InsyaAllah. Dengan lebih mudah. Tapi ada perbezaan sikit bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab yang digunakan setiap hari. Bahasa Arab Al-Quran ni lebih indah, lebih lembut dan lebih mengasyikkan. Okay, right. So kita mula jenis-jenis perkataan antara bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Kalau kita dalam bahasa Melayu, kita ada 7 atau 8 kita panggil bahagian-bahagian ucapan ataupun jenis-jenis perkataan. Ya, kita ada kata nama atau kata benda seperti pen, telefon, komputer, lampu, kipas, kereta, itu kata benda. Kan? Kata nama panggil. Kata ganti nama seperti saya, awak, mereka, dia, kamu, kan? Okey? Kami atau mengganti nama. Kita ada kata adjektif seperti besar, laju, cantik, kan? Hijau, kuning. Itu adjektif lah. Jadi itu kata adjektif. Dan ada kata nama khas seperti nama saya Yusof, Kuala Lumpur, KLCC, Brunei. Itu semua nama khas. Itu bahasa Melayu. Dan bahasa Inggeris kita ada noun, pronoun, adjective dan adverb semua tu. Daripada 4 atau 5 jenis perkataan ni, bahasa Arabnya satu dipanggil isim. Jadi isim. Jadi tak kira dia adjective ke kata nama khas ke ganti nama, dia panggil isim. Isim pun dah segi istilah nama lah. Okay. Lepas tu kita ada kata perbuatan. Kata perbuatan samalah dengan bahasa Inggeris verb dipanggil fi'il. Perbuatan. Perbuatan ni selalu dia bergantung ataupun berkaitan dengan masa. Maksudnya telah berlaku, sudah berlaku atau sedang berlaku atau akan berlaku, dan juga perbuatan perintah. Perintah ataupun menyuruh. Okay. Right. Lepas tu kita ada kata sendi nama, kata hubung. Kata-kata yang kata sendi. Preposition conjunction. Kan? Itu dipanggil haraf. Jadi kita bandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, ada 6 atau 7 bahagian-bahagian ucapan ataupun jenis-jenis perkataan. Di bahasa Arab hanya dipecah pada 3. Jadi kita perlu olah hanya 3 jenis perkataan saja. Bukan 6-7. Jadi lebih mudah. Kalau kita faham nanti, insyaAllah bahasa Arab ni, bahasa Al-Quran khususnya, lebih 7 kali lebih mudah untuk kita kuasai sebenarnya. Dengan kita berlatihlah. Tiada cara untuk menguasai satu bahasa tanpa berlatih. Latihan yang saya tegaskan di sini ialah baca Quran. Beza dengan bahasa lain. Kita baca Quran, setiap huruf yang kita baca dapat 10 pahala. Kalau dia bulan Ramadan, darab lagi 70. Okay, dalam solat lagi banyak. Okay? Jadi ini kita akan belajar. Kalau kita bandingkan bahasa Inggeris dengan bahasa Arab, kalau bahasa Arab kita tengok di atas, kita ada wa idh qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Tengok, pertama kita kena pandai atau tahu bezakan perkataan-perkataan tu. Qala yusufu li abi ya abati, tengok di Yusufu Dhamma, hujung huruf. Hujung perkataan. Huruf terakhir. Dhamma, Abi, ada Ya, Abati dengan Kasra. Ini, Ra'aitu Dhamma, Ahada, Fatha. Asyara Fatha. Kaukaban pun Fatha hujung dia. Yang hujung sekali, last sekali. Itu nahulah. Welcome. Kenapa dia ada yang baris depan,
atau dhamma, boleh guna isyarat baris depan ya. Atau dhamma, dhammai, dhamma ada yang fathah, ada yang kasrah baris bawah. Jadi kenapa mereka berbeza-beza itu? Itulah nahwu, kita akan belajar nanti. Kerana ia menunjukkan peranan perkataan sebut dalam ayat. Contoh macam ni. I gave him his book, he thanked me. Dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu sama aja. Yeah? Jadi dan untuk bahasa Inggeris hanya berlaku pada ganti nama he. Yeah? Jadi I gave him his book, he thanked me. Kalau tengok him, his dengan he, itu perkataan yang mana yang sama. Seorang lelaki. Cuma bila jadi him, bila jadi objek. I gave him, saya beri dia. Jadi objek pada perbuatan beri, give. His book, pemilikan. Buku dia. He thanked me. Dia berterima kasih pada saya. Maksud he thanked me, dia melakukan perbuatan. Ini perbuatan dilakukan ke atas dia. Dan ini merupakan pemilikan. Itulah dia panggil dalam bahasa Arab. Tiga bentuk ini bergantung kepada peranan perkataan itu dalam ayat. Itu kita akan belajar nahwu nanti. Dan dia ada istilah yang digunakan. Mansub, majzum, marfu. Itu jangan risau dulu. Kita akan belajar itu kemudian. Okey? Right. Jadi sebelum kita teruskan istilah-istilah ni, saya harap semua biasa. Apa itu fathah, kasrah dengan dhammah. Kalau orang lama selalu macam saya belajar dulu, fathah baris atas, kasrah baris bawah, dhammah baris depan. Lepas itu fathatain ni tanwin lah. Dua baris dua atas, baris dua bawah, baris dua depan. Okey, itu maksudnya. Jadi harap boleh ikuti apa istilah dia. Okey. Jadi kita mula sekarang dengan perkataan yang berulang-ulang. Perkataan yang berulang-ulang. Dalam Quran banyak perkataan yang berulang-ulang seperti saya kata tadi. Ada isim domi ataupun ganti nama. Lepas tu ada harf yang berulang-ulang. Dan juga ada perkataan-perkataan tertentu yang berulang seperti yang, alladhi, alladhina, alati, itu, this, that. Itu semua perkataan yang berulang-ulang. Jadi semua perkataan yang berulang ini lebih kurang dalam 36 perkataan total, iaitu domi 12. Lepas tu harap dan 20. Lepas tu ada perkataan 2-3 yang itu ulang-ulang. Itu dalam 30 lebih. Tak sampai 40 pun. Itu merangkumi 50% Al-Quran. Separuh. Dan lagi pun perkataan Al-Quran yang banyak dalam Al-Quran tu banyak yang berulang-ulang. Banyak yang mempunyai kata dasar yang sama. Jadi sebenarnya untuk menguasai bahasa Al-Quran tu amat mudah. Itu yang saya ingin sampaikan. Macam contoh dalam surah Al-Baqarah juz pertama, lebih 85% perkataan itu diulang-ulang. Ini merupakan kajian salah satu universiti di Indonesia, Universiti Muhammadiyah. Dan bagaimana kita tambah vocab, pembedahan kata, kita tambah bila kita baca Quran dan selalu. InsyaAllah. Okay. Jadi itu yang kita akan belajar. Yang pertama ialah tentang domain ataupun isim ganti nama. Dia panggil domain ganti nama. Okey. Jadi dalam bahasa Arab ada lebih pada Melayu. Melayu sebab Melayu hanya dalam bahasa Inggeris dia ada satu atau ramai kan ganti nama. Saya, kamu, kamu semua. Kan? Dia, mereka. Dari bahasa Arab dia ada satu tambahan, dia ada untuk dua orang. Itu dia lebih sikit. Ada dia panggil musanna atau dual. Saya tak nak banyak guna istilah bahasa Arab, dia ada single, dual atau ramai. Ataupun dalam bahasa Arab kalau nak hafal bolehlah mufrad, musanna, jamak. Okey, jadi ini ganti nama, kita ada ganti nama pertama, masuk orang pertamalah. Orang yang cakap tu itu pertama. Saya Ana. Saya, kami. Saya, Ana. Kami, nahnu. Untuk dua orang dengan untuk ramai, maksud lebih pada dua, tiga atau lebih, dipanggil jamak. Kalau dua, dipanggil dual. Dia pun panggil nahnu juga.
Ini untuk orang pertama. Untuk ganti nama orang kedua, dia ada untuk lelaki dan wanita atau masculine feminine. Eh, kalau bahasa Melayu tak ada. Engkau, awak pun sama juga. Lelaki perempuan sama. Dia bahasa Melayu kurang sikit. Eh, perbezaan kata dia. Dia bahasa bahasa Arab dia anta anti. Kalau lelaki male anta. Female anti. Kalau dual dua orang antuma. Sama lelaki atau perempuan. Antuma antuma. Kalau lelaki ramai antum kamu semua. Antunna, kamu semua perempuan. Ini untuk orang kedua. Untuk orang ketiga, ganti nama ketiga untuk dia, hua, dan mereka, hum. Kalau dia perempuan, hia. Mereka perempuan, hunna, untuk dua sama, huma, huma. Jadi kalau tengok perkataan huma, huma, antuma, antuma, sama aja. Lelaki perempuan sama aja. Nanu, nanu. Dia ada 15 semua jumlah ni kan. 5, 1, 2, 3, 4, 5, dagap 3, 15. Tapi ada 3 yang sama. Jadi tolak 3, 12 yang kita perlu hafal. Dia kena hafal semua ke? Kena ingat semua ke? Tidak perlu. Al-Quran dalamnya banyak cerita kisah orang ketiga. Eh, orang ketiga banyak je orang ketiga singular. Dan lelaki. Kebanyakan. Jadi yang paling penting, ingat hua. Hua tu maksud dia. Hua, dia lelaki. Hia pun dia perempuan boleh. Hia, dia perempuan. Lepas tu, hum, mereka. Mereka lelaki. Hua, hum. Hunna pun tak ramai. Jadi kita kalau paling paling tidak pun, hum dengan, hua dengan hum. Dia seorang lelaki, mereka lelaki. Anta anti biasa dengar kan? Anta anti. Anta engkau, anti dia, engkau perempuan. Anak saya. Ini selalu kalau tengok cerita piramid saya dengar anak-anak. Anak itu anak saya lah. Ini saya percaya semua dah. Ini, nahnu, nahnu kami. Jadi sebenarnya kita kalau boleh ingat, ingat lelaki pun cukup dah. Boleh ingat lelaki, kurang-kurang orang ketiga, hua dengan hum. Yang lain tu kita boleh bandingkan. Masa kita hafal dua ni, hua dengan hum, yang lain kita balik. Kalau bukan bukan lelaki, wanita lah kan. Kalau bukan seorang, tiga orang ramai atau dua orang. Satu. Jadi anta pun ada yang bukan banyak. Anta dengan anti, anti tak banyak lah. Anta dengan antum. Kamu, engkau lelaki dan engkau atau kamu semua lelaki. Okey, jadi puan-puan dan puan-puan kau ni ingat ni. Paling tidak pun huwa, hum, ana, nahnu. Paling tidak. Okey. Ada soalan? Jadi ini mengganti nama yang kita panggil yang terpisah. Maksudnya dia tak terlekat dengan pada perkataan sebelumnya. Sebab domain-domain ni kadang-kadang tertulis dalam Quran secara terpisah. Maksudnya dia terpisah dari perkataan lain. Kadang-kadang dia bersambung. Jadi bila bersambung di belakang lah, dia akan berubah sedikit dari segi sebutan dia. Tapi maknanya tak berubah. Okey. Seperti kalau tengok sebelah kanan, hua tadi, dia lelaki. Bila dia sambung pada perkataan sebelumnya, jadi hu. Macam kita ada kitabu, buku, kitab. Kalau dia kata sambung pada hua, dia tak cakap kitabu hua. Dia akan tulis kitabu hu, kitabnya. Hu tu pun lelaki. Eh? Kalau huma tetap sama kitabu huma, hum tetap hum, cuma hia. Hia ni feminine. Dia akan jadi ha, belakang dia ha. Kitabu ha, ha alif maksudnya feminine singular. Ini pun banyak dalam Quran hia ni. Sebab kata benda yang jamak atau plural banyakkan dirujuk sebagai she atau hia. Ni kitabu ha. Eh, di huma sama, hunna pun sama hunna. Anta. Anta jadi ka. Anta jadi ka. Dia tak cakap kita bu anta. Kita buka dalam Quran. Kita buka. Jadi ka tu engkau. Hu tu hua. Dia. Ha tu hia. Ha tu dia perempuan. Jadi kalau dari sebelah kiri, kita antuma kuma. Antum jadi kum. Tu kum tu kamu dah dalam bahasa baru. Ki ka. Kahmim, KM, kami, kamu.
daripada kamu. Kamu, antum, kamu, kum. Anti, kita buki, perempuan. Kita, lepas tu, antuma, kuma. Antunna, kunna. Kuma, dua orang. Kunna untuk perempuan. Anak, kalau saya, saya, dia boleh dua keadaan. Mungkin dia tambah ya saja, ya panggil ni alif maksurah atau ya bingkuk ni, ya ni, atau dengan nun ya belakang ni. Kadang-kadang dia tambah nun ya, kadang tak ada. Dan kalau setiap perkataan tu ada belakang na, nun alif, na, itu kami dalam tu, ada kami. Kalau di belakang dia ada na, itu ada kami. Jadi itu kami. Kalau belakang ada hu, itu ada dia. Kalau kitabi atau kitabuni, kitabani ke kita apa tu, yang ii belakang tu, aku. Jadi, perlu ingat ini yang tiga saja. Huwa hu, hiya ha, okay. Antaka dengan ni dengan na, empat. Ni dengan nanu, itu. Yang lain tu kita boleh, bila kita dah kenal yang tiga, empat ni yang paling banyak dalam Quran, yang lain insyaAllah kita akan kenal dalam masa kita berlatih. Okey. Sekarang kita buat latihan. Kita buat latihan pertama. Jadi, kenal pasti ganti nama dhamir sama ada terlekat atau terpisah. Okey. Jadi, tugas tuan-tuan dan puan-puan ialah cari dhamir dalam dhamir atau isim ganti nama dalam ayat-ayat ni dan cuba beritahu makna tu. Persilakan. Saya kasih satu minit dulu untuk ini, untuk baca dan cari. Kalau yang dah biasa bahasa Arab, okey. Semua biasa hadir kelas bahasa Arab sebelum ni ke tidak? Atau ada yang belum pernah? Ada siapa yang belum pernah? Okey. Cuba pada garisan pertama. Boleh cari tak? Domain situ. Ada. Contoh dia. Kita ada. Siapa nak cuba? Puan Kamisah tadi. Siapa? Puan Kamisah. Nama tadi. Puan Kasma, maaf. Puan Kasma boleh? Puan Kasma. Kalau saya ni tak pakai spek ni, lupa spek. Mana ada tak? Ada domain tadi. Wa qala allazi naja minhuma wa what the kang kau dan huma 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 asal kan ni domi ni maknanya apa kedua mereka huma kedua mereka atau keduanya di antara keduanya dia ni terlekat min tu satu perkataan lain huma satu perkataan lain min huma dari keduanya okey yang lain kita tak payah bincang dulu okey terus cari lagi di bawah line kedua siapa boleh Puan Nafisa? Ana ustaz. Ana. Apa maksud Ana? Saya. Bukan Ana saya. Aku Ana. Dan ini dia terlekat ke terpisahan? Dia terpisah. Terpisah. Kalau dia lekat, dia tak jadi anak. Dia jadi dunia. Umati atau umatani. Umati. Ada yang maksud ada ya. Dia tambah ya belakang. Tapi ni terpisah. Okey. Bawah sekali. Ada tak lagi? Sebelah dia tu, Ustaz. Kum. Oh, ya. Yeah. Ada apa tu? Kum. Kum. Aku nak bi hukum. Kum jadi adalah kamu semua kan? Kum, kamu. Saya ingat K-Mim, kum, kamu lah. Kamu maksudnya kamu, orang kedua ramai. Kamu semua, kamu sekalian.
Unak bi hukum. Okey. Tengok ini satu ayat di dalam Quran ni. Ni ayat surah Yusuf ayat 45. Ada berapa dhamir dalam dia dah? Ni kan. Ke di bawah sekali? Hi. Hi. Okey, dia ada. Hi. Dengan lagi okay. Bitakwilihi. Kenapa hi? Dan kita belajar hu kan? Kenapa hi kat sini? Hi pun tunjuk pada hua. Kenapa hi? Bukan hu. Kita belajar hu aja dan yang ada. Okay. Jadi dalam bahasa Arab, okay, dalam apa-apa bentuk pun ejaan tu yang paling kuat merubah dia ialah sebutan. Untuk memudahkan sebutan. Okay. Supaya lancar bacaan dia. Kau nak cakap lihu susah. Untuk kita pun susah, untuk orang Arab lagi susah. Okey. Jadi dia bila huruf sebelum dhamir hu itu berbahaya kasrah, dia akan tukar jadi, dia pun kasrah jadi hi. Ni bitakwilihi. Jadi tu sebab untuk mudahkan sebutan. Asalnya hu. Jadi bitakwilihi. Itu untuk memudahkan sebutan. Baca lagi. Fa'asiluni. Ada lagi tak? Ni pun dhamir juga. Ni pun. Okey. Maksudnya aku. Fa'asiluni. Maka hantarlah aku. Jadi dia sebenarnya dua perkataan. Satu perkataan dia tiga itu. Fa'asiluni tiga perkataan. Ada fa maka. Asilu. Ada alif hujung dia. Fa'asilu dia panggil fi'il amr. Fil perintah, dia ada alif hujung dia, tetapi bila dia mutasil ataupun terlekat atau nun dilekatkan pada fa'asilu, alif tu dihilangkan. Di fa'asilu ni, maka hantarlah aku. Kalau tu macam dalam Quran, selalu kita baca fa'asilun, fattakun, fahabun. Cuba perhatikan, yang nun tu berbaris bawah. Itu sebab bila nun tu berbaris bawah, itu maksudnya bukan itu maksudnya dia adalah domain anak. Jadi fatakuni maka takutlah pada aku, fatakuni maka sama juga dia teman takutlah pada aku. Okey? Ada soalan sini yang lain yang tidak pernah belajar bahasa. Agak mudah tak untuk kenal pasti domain? Dia ada nahnu, kam, ana, hu dengan minumah. Jadi itu yang kita perlu bezakan. Bila kita baca nanti Quran petang ni, okey, tengok mana ni domi, apa makna dia? Ni domi. Cukup dah untuk hari ni. Kenal mana yang domi atau ganti nama. Ada soalan lain? Okey, kalau tak ada saya kita turunkan latihan. Saya hilangkan coretan-coretan tu dulu. Okey. 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 Teruskan yang ni. Cari domain yang lain-lain. Okey. Kita ada. Walamma dan setelah apabila jahadahum bi jahadihim. Ada dhamir itu. Siapa nak cuba yang lain? Ini dah nampak dhamir. Jahadahum bi jahadihim. Puan nak pisah? Boleh? Okey, kita ada hum. Jahadahum. Jadi dia boleh terlekat tu jadi menyiapkan bekal mereka. Panik bijahazihim. Hum dengan him sama mereka. Pun tengok terjemahnya dan dengan bekal mereka. Menyiapkan bekal mereka. Kenapa ni home ni him?
Tengok sebelum home tu baris fatah za. Jadi sebut senang jahazahum. Tapi di sini bijahazi. Ini zi. Jadi bila berbaris kasrah dia tukar jadi him untuk mudahkan sebutan. Bijahazi pun mereka juga. Okey. Okey di bawah. Ada lagi Domik, silakan. Ada siapa nak ni? Silakan. Salah pun tak apa. Kita belajar pada kesilapan. Orang yang banyak buat salah lagi banyak belajar, lagi mudah belajar. Ya kan? Siapa lagi ada yang tak pernah belajar bahasa Arab? Saya nak tanya siapa? Cik Muhammad Ali macam mana? Cik Muhammad Ali boleh? Allah. Okey. Muhammad Ali. Boleh? Puan Sabaria? Ah, okey, yang lain. Siapa yang boleh cepat silakan. Ni Ustaz. Ni. Ni. Ah. Ni. Oh tu ni betul. Ini datangkanlah pada aku. Ya, datangkanlah ah, padaku. Oh tu ni. Ah, ni. Ni tu saya. Ada ya di belakang tu. Nun ya tu. Eh? Dan lagi. Terus lepas tu. Lepas tu. Di akhir lakum kum. Abikum. Kum, kum. Kum kamu kan? Dia kata, kum, kum. Ha, kum. Ya. Yeah. Bagi kamu. Kalau tak ada pun tengok terjemahan. Bagi kamu. Eh? Abikum. Ayah kamu. Ini pun terjemahan salah ni. Ayahmu. Ayahmu single. Kum ni kamu. Ramai. Eh? Ini abikum dari ayah kamu. Ayah kamu semualah. Alikum. Dia kan lekat tu. Lekat. Lekat. Kum sama. Kum maksud antum. Asalnya antum. Anti, anta, antum atau nakal. Ke anta singular, antum plural. Anta engkau. Antum kamu sekalian. Okey? Boleh. Ada soalan? Okey, di bawah. Di bawah. Kita ada apa? Mana lagi Domek? Ada Anni. Eh, bahawasanya aku. Ufi, ini fi'il mudhari. Ini wafi mencukupkan. Tu bukan domain perkataan yang ada ya. Belakang di bawah? Ada ke bawah? Kita ada bawah tu mana? Mana domain situ? Mana domain dia? Di bawah last sekali. Nah, Ustaz. Khairun munzilin. Nah. Ah, nah. Nah, Ustaz. Ana. A dengan na, ana. Eh? Dia bila alif kat na tu ada bulat kan? Dari segi tajwid tak baca lah nak di ana. Dia pendek je. Tak ada pakai ana, dia ana. Okey. Dia satu contoh lagi. Dia ada tengok berapa perkataan dalam ayat ni. Kita ada wa, lama dan apabila jahaza bekal hum mereka. Bijahazi dengan bekal mereka. Kala, uktu ni. Jadi banyak perkataan. Ada dalam 20 perkataan. Jadi dia punya domain berapa? Satu, dua, hum, hum, him, ni, tiga, kum 4, kum 5, ani 6, 7. Jadi 1 per 3. Daripada 20 perkataan, 7 adalah domain, ganti nama. Biasa 1 per 3. Jadi itu, kalau kita boleh kenal perkataan ni, yang kita akan jumpa banyak kan, kum, hum, ana, nahnu, itu kita insyaAllah. Kita dah, kita boleh kita tahu yang jahazim ada 2 perkataan. Yang masalah setengah orang dia tak tahu mana pecahan perkataan dia ni. Kan? Mana perkataan yang asing ni? Adakah bi akhil lakum satu perkataan atau bi akhil satu perkataan, bi akhin satu perkataan? Nah, kita kena belajar nanti. Kita akan tahu beza. Eh, kita tahu yang domir tu masuk kita nampak jahazahum bi jahazim
ada perkataan yang asing. Kau kan ada dua. Ini ada tiga sebab B satu lagi perkataan. B itu kita belajar tentang harf nanti. Okey, ada soalan? Itu domain. Okey, pada latihan ini, bahagian ketiga pula. Cuba kita sebelum kita rehat, kita selesaikan dulu. Mana domain lagi kat sini? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Okey. Garisan pertama, berapa domain dalam tu agak? Kau tak tahu tengok makna. Rabbi Zat. Rabbi. Rabbi. Rabbi Tuhanku. Bi. Ha. Rabbi. Ni sebenarnya dia ada ya di belakang. Asalnya Rabbu Yi. Rabbu Yi. Tapi untuk mudahkan sebutan jadi Rabbi. Jadi di sebab terjemahan Tuhanku. Dia Rabbu Yi. Susah nak sebut. Itu jadi Rabbi Tuhanku. Okay. Itu jadi dia sebenarnya ada ya di ujung ni. Dia selalu bila bahasa Arab, ya tu dia akan tukar jadi kasrah. Itu mana Rabbi. Adalah beberapa perkataan macam tu. Tak semua bentuk macam tu, tapi kalau selalu jadi ya di hujung dia akan jadi kasrah. Kasrah tu mewakili ya. Okey, terus lagi ada kita ada ilayya kepadaku. Ila patut ada ya ilayya. Ini kepadaku. Ila tu haraf, ya tu domi. Okey. Lepas tu kita ada lagi. Nani, ya do nani Zan. Ya do nani ya, ni kepada aku, depan aku belakang dia. Lagi? Hi Zan, ilahi. Ilahi betul. Ilahi asalnya hu. Asalnya hu. Sebab dia ya tu macam kasrah jadi ilahi untuk mudahkan sebutan. Jadi ada dua tempat dalam Al-Quran di mana patut dia hi selalunya tetap hu. Itu kerana penegasan. Macam surah Al-Fat ayat 10 dan Al-Kahfi ayat 63. Fa'ansani hu. Lepas tu fa'ansani hi. Yang syaitan melupakan dia kan. Itu. Melupakan aku tentang dia. Jadi tak jadi hu. Dia tak jadi hi. Okey, itu dua kata special case. Tapi umumnya kalau hu tu asalnya, tapi sebelumnya kasrah atau bahasia, dia akan jadi he. Makna tak berubah. Tetap dia lelaki. Okey? Right. Terus di bawah kita ada wa illa tasrif anni. Kan dariku. Ini anni. Itu ada ni di belakang. Sama macam nani. Tada'u nani. Anni. Rabbi. Belakang i itu. Aku. Tuhanku. Kepadaku. Anni. Dariku. Terus ada lagi. Hunna Zat. Hunna betul. Hunna. Hunna maksudnya apa? Hunna mereka lelaki perempuan. Mereka perempuan hunna. Kalau lelaki hum, kaidah hum. Kaidah hunna mereka perempuan. Okay, ada lagi sebelah tu. Kita ada ilaihinna. Sama juga. Hunna jadi hinna untuk sebutan macam ilaihi. Ilaihinna. Lagi ada cakap ilaihunna susah. Ilaihinna. Wa akum minal jahilin. Dah tak ada dah. Jadi itu bagaimana kita kenal domain. Dan tugasnya bila baca Quran nanti hari ni tengok mana domain. Dan cuba teka maknanya. Kalau tak dapat pun tak apa. Nanti saya tunjuk bagi caranya nanti. Okey. Okay, ada soalan sebelum kita rehat kejap? Dah satu jam. Hampir satu jam lah. Kita start lewat sikit tadi. Kita lihat lima minit.
Tapi tak boleh minum kan? Lihat, take five dulu. Biasanya saya lihat 15 minit, boleh minum, boleh relax, apa batang balik. Jadi 12:10 kita berhenti. Okey, jadi kita tengok apa lagi lepas ni. Rasa dah habis lepas ni dah. Kita akan pergi pada Quran nanti. Kita akan latih pada Quran. Okey, maaf saya kena empat dam dulu, baru dia boleh. Okey, ni sambung tak apa ni. Kita tangguh. Kita akan buat latihan pada Quran. Kita rest 5 minit. Kita akan sambung pada ni, lepas tu. Okey. So, insyaAllah. Come back dalam pukul 11:25. InsyaAllah. Okay, saya stop recording atau pause recording. Stop. Saya stop recording. Dah 1 jam.